Jadi ini adalah menu dari Nyakopsa. Madun. Ya, ini ada ayam rica-rica, sebenarnya masih banyak, cuman kita taruh gini aja biar cukup mejanya. Ini enggak sponsor. Ini ada cumi, saus Padang. Cumi saus Padang. Ini oseng. Oseng mix. Ini cabe rica, tahu tempe, ada banyak cuman gitu deh. Ini ada telur dadar. Ini Fuyung Hai nih. Ini Fuyung Hai. Nih, Fuyung Hai. Fuyung Hai. Pen shot. Ih. Mulai muntah. Kayak gitu. Ya, kita coba ya. Jadi pertama kali kita akan coba ini nasi. Ini nasi 8.000 gua beli. Iya. Ya, karena gua enggak mau makan nasi 20.000 dia. Yes. Jadi gua makan nasi 8.000 saja. Ini enggak setengah ya, ini satu. Ini satu, ini enggak setengah. Yang 20.000 itu setengah. Buat meningkatkan ini kita videonya sesuai sama video aja. Okay. Pertama adalah si ini mix. Oseng mix. Oseng mixnya di video apa itu yang pertama? Ada udang, udang. Ada ayam. Kayaknya yang pertama itu adalah cumi. Ada cumi kan? Ada udang, ayam, cumi. Udang, ayam, cumi. Kita cek udangnya dulu deh. Udang ya. Aduh, ini kalau 75.000 harusnya kakinya pun udah tidak perlu ada lagi. Jangan begitulah. Kayak mana lah ini? Oke, ini ada lumayan bersih nih. Nih, tayinya enggak dibuang. Tai gak dibuang, kayak mana? Tuh, tai gak dibuang. Tuh. Kering lagi. Sepanjang jalan, tai gak dibuang. Sepanjang jalan, tai gak dibuang. Gimana gua makan, tai gak dibuang. Tuh, ya. Nih, gua kasih lihat lu, tai. Satu, tai gak dibuang, gua gak mau makan. Gua makan kakinya aja nih. Ini rasanya benar-benar bukan gurih, sedikit manis, nggak ada rempah yang bisa dirasakan enak ya. Cobain lauknya aja, jangan pakai nasi, coba. Cuminya gimana? Cuminya mana? Tadi nggak kemakan tuh, bukan cumi. Bukan. Ini cumi. Cumi. Ini cumi ya? Gila. Aduh, gila. Woi. Kayak cumi kemarin sore. Enggak bisa dinikmati, coba lagi ya. Cumi lagi kan nih. Cumi gini. Gak dibersihin juga ya mulutnya ya? Iya tuh, lihat tuh. Wah, kacau. Aduh, gue gak mau makan lah ini. Ini gue mau kasih kesempatan lagi. Kayak mana ini? Semua gak dibersihin. Ini apa lagi nih? Inilah, ini cabai ya. Tuh. Apa itu? Cumi juga. Gak dibersihin juga ya? Ini mata dua. Masih. Nih, mata dua nih. Halo. Tuh, ini gimana sih? Lihat tuh, ini 75.000 loh ini. Gak bisa kemakan, Jo. Aduh. Gak bisa kemakan ini. Tinggal ada tainya tadi. Coba kita cobain ada tainya. Kita tes dibersihin nggak sama dia tuh, nggak dibersihin juga. Ih, kumpul lagi enyek. Dan lihat ya, udangnya itu nggak fresh tuh,
ini kan kayak tuh kayak berpasir gitu, kayak lebur tuh. Udangnya ini nggak fresh, tuh berpasir gitu, tuh. Kalau udang fresh nggak begini. Cuy harusnya. Aduh, coba makan ya. Sekarang gua cobain ayamnya. Ini ayam nih, lihat ya. Ini ayam nih ya. Yes. Nih. Kedengeran nggak? Yes. Ayam lihat tuh, ini keras sekali loh ini. Gila ini ayam. Kering begini. Kering banget ya tuh. Aduh. Aduh, ini lumayan nih kayaknya nih. Wah, tapi tetap keras. Kalau keras gini tuh kenapa? Salah masak atau ini yang punya kemarin? Bukan, kayaknya memang ayamnya kualitas kurang bagus. Satu. Kedua, ayamnya itu masaknya kelamaan. Tuh. Aduh, gak kemakan nih. Kayak ya? Kayak seret banget. Bumbu lebih enak. Makan bumbu lah nih, tuh. Makan bumbu. Ini ada parenya enak nih. Ada pare. Makan bumbu lah, guys. Ini ayam nih. Keras juga. Bisa makan. Ini udah tai ya, tuh gak dibersihin ya. Percuma kita buka sama aja. Ini ayamnya sama. Ini sama, gue gak bohongin lu. Ini keras banget liat ini. Keras banget, gue gak bohongin lu. Ini tuh, liat tuh. Kayak mana liat nih tuh, makan begini gimana makan. Kering tuh. Ini 75.000 suruh makan begini, lihat tuh. Suruh makan 75.000 begini. Gila lu. Dan sausnya aja udah. Nih ya. Kalau makan sausnya doang. Kalau anget not bad. Ada bawang-bawangannya, ya. Ada jahe, ada gula, ada garam. Semua ada. Kalau makan sausnya doang, not bad. Ini gue udah gak mau makan ya. Ini ayam. Ini boleh lah ini. Paprika. Ini kan yang bikin mahal nih, paprika nih, 75.000 nih. Cuman paprika itu. Cabai hijau. Cabai hijau kan? Gak ada nih, paprika bener. Paprika? Iya, tuh. Ya, tapi kan paprika cuma dua helai nih. Bagaimana 75.000? Ini gue udah gak mau makan ya. Ini ayam dengan kawannya. Ini bumbunya gak bel. Udang gue gak mau makan ya. Udang nih kayak gini. Mau makan. Ya, kita naikin dulu dengan cumi. Saus Padang. Saus Padang. Ini biar gua dibilang enggak. Ini biar fair gua makan dulu sambelnya. Nah, sambelnya paling enak kan. Cabainya enak. Saus Padangnya tawar. Cabainya enak nih. Mau cabainya deh. Duh, sayang banget ya. Cobain cuminya yang itu, siapa tau beda. Coba ya. Ih, tetep tuh. Gimana bisa beda? Lihat nih. Tuh. Ini apa lagi ini? Kayaknya mulutnya deh. Mulut ya? Ya walaupun warung, tapi kalau udah jual 75.000, nggak bisa bilang. Gila, nggak bisa makan. Sorry ya, tidak bisa makan.
makan cabai aja nih. Nih, nih ya, ini gue percuma nih di ujung ini. Karena yang gue makan cuma cabainya. Gue gak mau makan cabainya. Sudah? Sudah. Next adalah si ayam lica. Ayam lica yang keras tadi, kita coba sekarang yang ini ya. Lica itu bumbunya ada jahe, lengkuas, tomat, cabai, kemiri, lada, garam, ada daun jeruk mestinya. Ini kering sekali ya, sama kayak tadi ya. Kita cobain ayamnya deh. Nih, tulang. Gua makan tulang lunaknya aja nih. No. Nggak kerasa apa-apa. Cuma ada rasa sedikit manis, sedikit pedas, tidak asin, tidak gurih. Bahkan ini bau kemanginya udah mulai hilang. Bumbunya nggak ada yang lesep dong. Nggak tuh. Nggak bisa bohongin gua. Bumbunya nggak ada yang lesep. Jadinya nggak masuk tuh, lihat tuh. Tuh. Kita coba yang ini nih, lumayan nih kayaknya nih. Enggak juga. Di fail ya? Fail. Kayak enggak makan rica-rica. Pedasnya lumayan. Tapi enggak ada rasa enak gitu. Nih. Keluar darah. Tutupin kegagalan lu ya. Nih. Supaya lu enggak sengsara-sengsara amat. Oke. Oke ini. Udah ada apa sih yang susah? Ya kan? Nih, paling gini nih gue makan ini. Lo dadar pakai sambal lenca. Nah, ini enak nih. Lenca nih. Sambal lencanya, cabainya fresh, karena pedas dia. Lalu lencahnya fresh juga, pecah di mulut. Apa aja sih di sini? Merica, cabai hijau, tomat, lenca, bawang putih. Dan sedikit teri ya. Teri bukan sih? Tidak tahu. Kayak ada bau-bau ebi gitu. Terasi kali ya. Terasi ya. Terasi ini enak nih. Saya. Makan ini. Nah, sekarang kita makan ini pakai tahu ya. Duh, tahunya asam, nggak jadi makan. Tempe lah. Ini tempenya nggak fresh yo. Oh ya? Iya. Fresh dari mana sih? Tuh warnanya begitu. Oke. Bener kan nggak fresh? Nggak jadi makan. Nggak bisa dimakan? Nggak jadi makan. Nanti keluar aja udah. Nih keluar ya. Kita aja ya. Voila. Madun oseng. Oke, 315.000. Dapat telur dan cabai. Telur dan cabai. Kayak mana? Lu gila jual 300.000. Dan lihat deh. Gua makan pakai apa nih? Gua makan pakai styrofoam. Yo, 300.000 gua makan pakai styrofoam. Dia gak kasih tempat makan. Akhirnya tuh gua di hotel pakai gelas hotel, piring hotel, piring tehnya, pakai nih cupnya sinamien, dan gue udah makan sinamien sebelum ini, kalau enggak gue kelaparan ini. Jadi ini tuh kertas tadi kita beli nasi ya, bukan dari Oseng, bukan dari dia nih, dia dari ini aja, sama gitu ini,
sama plastik bening. Belum coba itu, penyiksaan belum selesai. Oh shit. Penyiksaan yang belum selesai. Oh damn. Siapa bilang food reviewer enak? Ini gila ini, apa ini? Ini apa ini? Puki mbak ini apa ini? Aduh, ini muntah digoreng ini. Aduh. Nih, 65.000 punya Fuyung Hai nih. Isinya apa? Kita bongkar. Ini Fuyung Hai. Ini bakwan gua rasa ya. Bukan Fuyung Hai. Lihat ini, ada bentuk Fuyung Hai. Ada bentuk Fuyung Hai enggak? Ini kalau gua bikin begini, gua taruh di tangan gua begini, lu bisa tahu enggak ini Fuyung Hai? Ini kan bala-bala digoreng. Kasih tepung ya. Kasih tepung, tepungnya kebanyakan, lihat tuh. Lihat enggak? Oh iya. Tuh. Wait. Tuh. Oh ini tepung semua. Motherfucker, lu kasih gua makan tepung 65.000. Ini 75 sih by the way. Ini 75, Fuyung Hai-nya. Coba nanti aku cek bill ya. Tetap ya, nggak masuk akal lah. Nggak masuk akal ya, ada tepungnya kagak ke adon. Ini yang bikin gas tadi. Rasanya kayak muntah. Iya. Rasanya kayak muntah. Ini adalah gas dari tepung baking powder, mungkin dia pakai tepung terigunya kebanyakan dan tidak matang. Bagaimana makan? Bagaimana mau makan? Sausnya juga udah kering. Nih, ini kan gak kayak Fuyung Hai. Fuyung Hai mamakmu lah ini, Fuyung Hai ini. Hah? Fuyung Hai apa ini? Isinya apa ini? Isinya, soalnya ada udang nih, serpihan udang. Terus ada, apa sih ini? Daun bawang. Toge. Fuyung Hai pakai toge. Ya kan? Ada toge kan? Iya. Tuh, toge. Daun bawang. Jamur ya? Iya. Nih, bombay, jeruk bawang. Tuh. Sayang banget. Ini apa lagi nih? Jamur itu kayak. Herkol. Herkol. Ini Fuyung Hai udah kayak segini nih. Nih. Nanti ku cek dulu ya bill itu tuh. Kalau enggak salah ini Fuyung Hai udang jamur. Rasanya kacau. Fuyung Hai doang tuh. Nih, bisa bedain nggak nih? Mirip-mirip nih. Ini yang udah gue muntahin tadi. Mirip-mirip. Aduh, ini tapi nggak makan aja nih. Kita bedah Fuyung Hai. Padahal gue lapar banget nih. Kayak nggak nafsu makan gini. Ini apa sih ini? Kol juga ya. Ini ayam. Bisa ada ayam di sini? Ini kurasa. Ini asal-asalan ini. Dimasukin semua sisa-sisaan itu jadi. Iya. Barang sisa orang makan enggak habis gua rasa nih. Mungkin enggak sekejam itu lah, mungkin sisaan dapur. Waduh, bau mericanya kenceng banget. Aduh, dia mau bohongin orang punya pelet pakai merica kencang sekali. Aduh. Enggak rata ya. Enggak rata. Waduh, pusing kepala gue ini apa sih ini? Jamur. Ini apa ini? Ini keras sekali loh. Ayam itu ya? Apa itu? Apa itu? Kayaknya sih ayam. Kok bentuknya gitu sih? Enggak tahu. Tuh ayam kan, putih. Ayam. Ya. Lihat dong, ini kan ayam. Kok bisa jadi begini? Ini kan ayam. Kok bisa jadi begini? Iya. Ayo nih. Iya. Nah lo. Nih, bedah kasus nih. Ini bagaimana ini? Iya. Ini kalau gua kunyah, ini kalau gua kunyah nih ya.
Tuh, baru jadi ayam. Lah. Bukan sulap, bukan sihir. Bukan sulap, bukan sihir. Nih ayam ini. Tapi kenapa dia bisa begitu? Karena itu sudah kering. Sudah nggak layak makan, dicampur-campur semua. Udangnya nggak ada. Cuman sebiji cuil. Sinting ini orang. Masih berani lagi lu marah-marah. Nih. Barang mahal nih. Isinya apa nih? Nih, lu tipu tuh orang-orang semua. Nih apa? Mana ada udangnya lagi? Udang cuma sebiji kecil. Tuh, ini ayam lagi yang tadi nih ya. Pokoknya kalau yang kayak gini ayam deh nih. Ini apa lagi nih? Gak jelas nih. Sayang banget itu. Maksudnya ini sayang banget loh. Maksudnya gak usah dibeginiin pun bisa, masih bisa dimakan sebenarnya. Iya. Tapi yang bener lu masaknya. Lihat tuh. Ini udah basah begini, dalamnya masih kering begini. Gimana lu sausnya bilang? Gimana? Sausnya? Mana ada saus lagi? Udah keserap ya? Serap coba kita makan yang ini. Gak rasa apa-apa. Sekarang manis pun enggak. Tadi siang masih manis. Sekarang manis pun enggak. Cuman peppery. Lada kencang sekali nih merica. Mericanya kencang sekali. Padahal merica tuh mahal. Salah pakai bahan. Dia pakai merica bukan buat enhance rasa, dia pakai merica untuk nutupin rasa. Untuk nutupin kekurangan-kekurangan yang ada. Padahal enggak perlu begitu. Jual aja sejujur-jujurnya dengan jujur, dengan tulus gitu. Jadi ada ayam lagi, ini apa sih Fuyung Hai? Apa sih katanya Fuyung Hai udang? Ya tuh, ini kan kering, tapi tepungnya masih berasa tadi. Ya tuh, ini udah kering segini, udah kering banget ini. Oke. Rasa, gue koreksi lagi lah itu. Rasa itu gak sampai 5 lah. Jadi? 4 atau 3. Overall itu, ya nilai overall itu masih kasih lah 3, gak apa-apa. Tapi rasa itu udah gak sampai 5 sekarang. Tadi kasih 6. Sekarang kasih 5 lah. Dengan lihat aja nih. Gua kalau bungkus makanan lu, warung itu orang bisa supir-supir apa, segala macam orang di tengah jalan, gue lagi mau naik kereta, mau makan, langsung makan. Gimana makannya? Sendok plastik pun gak dikasih. Sendok ya. Plastik pun gak dikasih. Sendok. Lu kasih gue begini, gue gimana makan? Gue suruh makan begini. Gimana gue makan ini? Seonggok tepung begini gue suruh makan. Hah? 75.000, gila lu tipu orang ini. 75.000 nih lu tipu orang. Sinting lu bener. Lu gila lu bener lu. Aduh, sudahlah. Kita sudahi saja. Okay. Review kali ini. Madun Oseng. Bye-bye. Saya tidak suka. 315.000 ini ya. 315.000. Yeah. Mestinya 303. Yeah. Salah hitung. Bye-bye. Bye-bye.